Maafkan saya, sahabat-sahabat daripada Nasrani yang Kristian yang menyambut Krismas ataupun Hari Natal, kerana kami umat Islam tidak boleh menyambut dan memberi ucapan selamat Hari Natal kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya nak share kenapa umat Islam tidak boleh mengucap selamat Hari Natal kepada Kristian. Mesti ada yang bertanya, kan itu hanya ucapan, tidak sahabat. Kerana ia adalah berkait dengan tiga perkara yang berkaitan dengan akidah kita, iaitu kepercayaan kepada umat Islam. Pertama, mengakui Nabi Isa itu anak Tuhan. Sebab orang Kristian dia mengaku bahawa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahawa Nabi Isa AS lahir pada 25 Disember. Yang ketiga, mengakui bahawa Nabi Isa mati di tiang salib bagi menebus dosa umatnya, iaitu umat Kristian. Na'uzubillah. Ketiga-tiga perkara ini bertentangan dengan Al-Quran, dan Al-Quran membantah perkara ini. Yang pertama, mengenai Isa anak Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Allah ialah salah satu daripada tiga Tuhan, padahal tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ia disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-73. Sahabat semua, ayat ini menegaskan kepada kita bahawa bukan gabungan dari Trinity seperti yang mereka katakan, itu tiga. Ini penting untuk kita ambil tahu, terutama remaja sekarang yang baru nak ambil tahu. Semua wajib kena ambil tahu. Yang kedua, mengenai kelahiran Nabi Isa pada 25 Disember. Seperti kita ketahui bahawa Disember adalah musim sejuk dan adanya salji. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa ketika Maryam melahirkan Nabi Isa, tidak ada makanan pada ketika itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menggoncang pohon kurma dan buahnya jatuh. Ia disebutkan dalam Al-Quran, dan gegarkanlah ke arahmu batang pohon tamar itu supaya gugur kepada buahnya tamar yang masak. Ia disebutkan dalam surah Maryam. Buah kurma yang masak ada pada bulan Julai dan Ogos. Dan ketika Nabi Isa lahir, kambing-kambing diberi makan rumput yang hijau. Sedangkan pada bulan 12, iaitu pada bulan Disember, rumput tidak tumbuh sebab dipenuhi oleh salji. Jadi 25 Disember bukanlah kelahiran Nabi Isa, akan tetapi hari bagi merayakan Dewa Mitra yang diambil daripada Kaisar, iaitu daripada Konstantinopel. Yang ketiga, mengenai Nabi Isa AS mati di tiang salib, dibantah juga oleh Al-Quran, yang bermaksud dan juga disebabkan dakwaan mereka dengan mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya, iaitu di palang salib, tetapi diserupakan bagi orang yang mereka bunuh, iaitu seperti Nabi Isa. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak, ragu-ragu tentang menentukan pembunuhan tersebut. Surah An-Nisa ayat 157. Sahabat semua, Allah memberi keterangan dengan jelas bahawa Nabi Isa bukanlah yang disalib, tapi yang dipakai seperti Nabi Isa, dia adalah Judas Iskariot, murid Nabi Isa yang menjual imannya hanya kerana harta. Jadi bukanlah Nabi Isa yang dipaku kedua belah tangannya, kanan dan kiri, dan digantung di tiang salib. Bukanlah seperti itu Nabi Isa AS. Nabi Isa AS adalah Nabi utusan Allah SWT yang mana diangkat ke langit dan akan turun nanti untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman. Sahabat semua, sahabat-sahabat kita yang Kristian, kita masih berkawan, masih boleh bermuamalah, masih boleh menjadi member, masih boleh bermesra dan sebagainya. Tapi bila berhubung kait dengan akidah, maka lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kita mestilah tegas bila berkaitan perkara ini, bila berkaitan dengan agama kita. Sahabat semua, selepas 25 Disember, pasti kita akan menyambut tahun baru, kan? Tahun baru 2021 Masih. Masih adalah dikaitkan dengan Isa Al-Masih, iaitu Nabi Isa. Sebenarnya ia ada kaitan juga, sebab yang buat kalender itu adalah Kaisar Julian. Awalnya kalender dibuat atas namanya, iaitu Kaisar Julian. Kemudian dibawa ke Vatican, diubah oleh Raja Kaisar, diubah juga oleh Paus Gregorius. Sampai sekarang kalender itu disebut juga sebagai Gregorian Calendar. Ketika terbentuk PBB yang disebut juga sebagai United Nations, mereka tidak tahu nak pakai kalender apa. Kerana dalam dunia ini banyak sangat kalender. Dalam Islam kita menggunakan kalender Hijriah. Ada kalender Cina kuno yang diambil daripada Peking, dan kalender daripada India disebut sebagai Shalivahana Shaka. Dan akhirnya mereka memilih Gregorian Calendar. Tapi sebenarnya kalender yang masih tidak tepat dengan Nabi Isa AS, kerana ia adalah dibuat oleh Kaisar Gregorian dan dinamakan juga sebagai
Gregorian Calendar. Betullah tahun baru, tapi tahun baru Romawi, bukanlah tahun baru Nabi Isa AS. Kita kena yakini bahawa ianya hanya kalender dan tidak ada kaitan dengan akidah. Kepercayaan bahawa tahun baru kena tolak bala, tahun baru kena buat haji yang pelik-pelik. Tahun baru sebenarnya bagi seorang Muslim adalah ia memperbaiki dirinya. Hari-hari tahun baru. Sebab seorang Muslim kena selalu bermuhasabah, memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, memperbaiki hubungan dengan keluarga dan sanak saudara. Azam juga bukan hanya sekali pada tahun baru, tapi azam setiap hari untuk menjadi seorang Muslim yang baik dan soleh, Muslim yang bermanfaat kepada orang lain, Muslim yang beri kebaikan kepada orang lain. Jadi jadilah seorang Muslim yang menjadi contoh berakhlak mulia kepada orang lain. Dan ada juga mengatakan bahawa harus untuk mengucap hari selamat hari Natal, tapi itu sedikit sahaja. Cukup sekedar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.